Masih di informasi dari Kota Batam, karena penyebaran wabah COVID-19, peziarah yang datang ke tempat pemakaman umum Sepanas Kota Batam relatif sepi dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap merosotnya omset penjualan bunga di sekitaran TPU. Tempat pemakaman umum Sepanas Kota Batam yang biasa ramai dikunjungi masyarakat Batam untuk berziarah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kini relatif sepi. Kondisi ini terjadi karena mewabahnya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap merosotnya omset penjual bunga di sekitar TPU. Di tahun sebelumnya, para pedagang bisa meraih omset hingga 1 juta rupiah per harinya. Namun, kini turun 50% lebih, bahkan para pedagang juga menjual murah dagangannya agar laku terjual. Harga normal biasanya harga bunga ini Rp10.000 per bungkusnya, namun para peziarah banyak yang menawar dengan harga yang lebih murah. Ras, salah satu penjual bunga ziarah, berharap wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas normal dan ekonomi bisa kembali pulih. Karena ya kalau harga normal dulunya 10.000, sekarang ini ya terserah yang punya uang, minta 4.000 boleh, 5.000 boleh, 15.000 boleh, 10 ya boleh gitu. Jadi sejak adanya wabah corona ini sepi nggak yang ziarah, Bu? Sepi, sepi ya? Bisa dibilang sepi. Dibanding tahun lalu? Jauh. Jauh ya? Jauh banget. Tapi karena belum puncaknya mungkin. Kalau udah puncaknya nggak tahu juga, kan masih berapa hari lagi ya? 2 hari lagi kan? Kalau ini rata-rata per hari sekarang jual berapa ini, Bu? Jualnya ya targetnya 10, cuman karena sepunyanya uang ya terserah dia. Ya, jumlah jualannya per hari, Bu? Habisnya? Iya. Oh, nggak terhitung. Kalau dia habis semua nggak terhitung. Masalahnya pakai kantong, jadi nggak dihitung. Pokoknya penting tempat-tempatin aja gitu. Jadi sekarang ini lebih apa namanya? Berapa pun diminta harganya gitu dikasih gitu ya, kasih, di atas dia. Kasih, terserah dia, nggak target kalau gitu. Iya. Tapi terdampak Bu ya, terasa ya sepinya. Kayak tadi misalnya 5.000 ya Bu deh, boleh. Sama air 10 Bu deh, boleh. Kasih Pak tadi. Ajun, Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.